Hadirin, biasain kalau datang bulan Rajab walaupun sehari puasa. Ya. Kan sebulan. Walaupun sehari aja. Nah, kalau bisa besok pada puasa. Ya. Biar apa? Biar Allah ampunin dosa kita. Kita ini banyak dosa sama Allah Subhanahu wa taala, makanya duitnya pada sepet. Ya benar enggak? Duitnya pada sepet kenapa? Banyak dosa. Nah, ini bulan Rajab. Namanya juga bulan bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi emang ente yakin bakal ketemu bulan Rajab tahun besok? Nah, iya. Sekurang-kurangnya mau ngambil sunnahnya semua sebulan boleh. Mau ngambil 2 minggu boleh, seminggu boleh, 3 hari boleh. Minimal paling sedikit 1 hari. Wah, Habib anak gak kuat, lu jangan alasan deh. 1 hari gak bisa juga, muka gile lu. Sehari, bawa. Jadi usahain, kalau gak ini hari, Beb, besok. Gak besok, besoknya. Gak besok, besoknya lagi. Gak besoknya lagi, ya Ramadan. Keburu Ramadan. Ya gak? Ya minimal 30 hari ini ada sehari puasa. Niatnya gimana? Nawaitu sunnatan Rajab hazihi sana lillah ta'ala. Saya niat puasa sunnat Rajab tahun ini karena Allah ta'ala. Gitu. Niatnya dari ini malam. Boleh. Gitu. Jadi besok puasa. Bentaran doang puasa. Hikmahnya banyak kalau diceritain nanti manjang. Sampai jam 4 gak habis-habis. Ya gak? Mau dibukain nih. Walhasil perut udah kerocokan. Tukang Indomie udah siap di depan. Nah, sekarang kita tutup nih majelis.